Lihat udangnya mas bro. Dan ini lihat, wow, masih pagi hari ini mas bro, belum semua dicek mas bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini hari kedua ya mas bro, kita trip ke sungai Weterusan. Hari ini kita ke bawah, arah ke bawah ini. Oke, ini sama Bang Yudi. Oke, tunggu keseruan kita. Jalanan mas bro, hari kedua ini beda tempat. Lihat, masih pagi banget itu. Kita berangkat jam 6 pas ini ya. Lihat, laharinya mas bro, keren. Udah nyampe spot ini. Beda spot ya sama yang kemarin. Tetap masuk ini mas. Lepas. Ya Allah. Berarti ada ya bang? Lihat udangnya mas bro. Dan, ini lihat, wow, masih pagi hari ini mas bro, belum semua dicek mas bro. Lumayan. Harga di sini 1 kilonya 150.000 mas bro. Yang gede, yang kecil 100 pas mas bro, 1 kilonya udang kalah. Oke, kita lanjut. Kita keluar ya mas bro. Yang gede-gede itu enggak susah emang pegangnya mas bro. Ke depan tambah 2 mas bro. Oke lanjut ya, kita keep ya, kita cek yang lain. Mantap ya Allah, tuh gede-gede, ya ampun mantapnya tuh. Per. Mantap mas bro. Umpan kita tambah ya mas bro, biar ada bau-bau cintanya. Oke ya,
kita lanjut lagi biar enggak makan durasi. Oke, kita keep dulu ya. Wah, lumayan Mas Bro. Udangnya putih kayak bule ini Mas Bro. Warnanya putih jernih. Hati-hati Bang, kena duri. Oke. Nambah hasil Mas Bro. Nah, tuh ya. Tetapkan. Oke, kita lanjut ya. Ini umpan baru Mas Bro. Tuh, lihat. Dapat 3 bebek tuh Mas Bro. Dapat umpan baru. Yang model baru. Model baru ini bubunya. Pemilar. Lain dari yang lain. Oke, kita lanjut. Tambah enggak? Enggak ditambah. Tambahnya tinggal dikit. Lanjut. Oke, Allah tepatnya Mas Bro, lihat. Inilah cari rezeki Mas Bro. Ampun DJ. Ha. Mantap lagi tuh. Dapat 2 gede-gede. Wih, dan. Mantap bener itu. Lihat. Mantap banget. Enggak perlu nyari kayu ya, Bang ya. Cuman beli bahan, kita buat. Enak gitu. Udah masuknya malahan. Nih Mas Bro. Oke. Buat ketipung. Umpannya lembat gede. Mantap itu, goreng udah enak itu Mas Bro. Tapi kosong, belum ada yang makan. Oke, kita lanjut. Aduh. Umpannya agak rimbun banget ini Mas Bro. Ya. Dapat anu bule ini Mas Bro. Ini. Masih kecil Mas Bro. Lihat tempatnya Mas Bro. Oke. Hati-hati. Kita masih masuk lagi Mas Bro, masuk ke dalam. Oke. Kita pindah tempat ya ini masangnya. Semoga besok dapat hasil lagi. Oke, okay, Pandu yang bakar. Ini orang yang cari gelap. Mantap memang, benar-benar jos ini ya. Yang baru ini ya Mas. Dapat terus lo ya. Tempat bapak ya, banyak yang kosong kan. Mantap Mas Bro. Buat balikin modal. Mantap ini ya Mas Bro. Wah, ini. Dilihatin Bang. Tangan-tangannya yang cantik gitu. Lihat Mas Bro tuh. Lihat tuh. Oke, lanjut masuk. Suruh lompat ya nanti. Ini Mas Bro, lihat di. Nah, itu dia yang gede lagi. Tap. Oke, lanjut. Tuh, tempatnya sungguh rimbun banget. Tuh, tetap dapat kok yang itu bing biru itu Mas Bro. Lumayan. Nah.
PS apa? PS. Casting mantap itu, tunggu dapat mata merah juga tuh, ada mata merah. Lumayan dapat kita tuh. Kita goreng, kita sambal. Kok nggak dapat udang ya mas? Kan prek, kan patung lah biasanya yang di atasnya. Wah, mantap mas bro, jaringnya renteng ikannya. Ada ini masih ya, dengan lebih banyak ini ya. Wah, ya lauk makan. Oke, lanjut ya, kita cek bubu satunya, kita cek bubunya mas. Wah, ini dia mas bro, dapat 3 biji. Mantap benar. Udangnya kita masukin ke kolam penampungan, nanti udang lompat ya. Oke, nah kita pasang, kita masuk mas bro. Sudah dapat lagi. Ada. Nah ini mas bro, udang galah baby ini, anakan. Ya, kita masukin mukbang penampungan. Kita lihat cek ya dekat ya. Cek dua ini ya, kayak gini kan. Oke, pasang lagi ya. Cuaca udah mulai siang ini mas bro, pemandangannya makin bagus loh, kelihatan anginnya. Awas bro. Oke, kita nyampe. Lanjut. Oke mas bro, perjalanan kita cukup sekian dulu kali ini. Jangan lupa like,
komen, subscribe ya. Oke, ikutin terus keseruan kita di Sungai Petrusan ini. Oke.